Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HM Agus Salim Alwihamu, Direktur Utama Harian Fajar. Tentunya Sulsel adalah kebanggaan kita semua. Sulsel adalah kecintaan kita semua. Sulsel banyak menghasilkan potensi yang sangat besar, baik di bidang sektor pertanian, sektor peternakan, sektor pariwisata, sektor pendidikan. Bahkan Sulsel ini telah membawa menjadi nasional, yaitu adalah lumbung padi. Kita ketahui bahwa Sulsel tidak bisa lepas dari informasi. Dan juga bukan hanya itu, akan tetapi informasi itu belum cukup kalau tidak dikontrol dengan kontrol sosial. Untuk itu, Fajar hadir untuk mengawal pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kinerja-kinerja dari pemimpin kita, Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta semua yang berkaitan dengan pemerintahan provinsi, yaitu bupati dan kota. Untuk itu, Fajar mempunyai rubrik. Sudah satu tahun Fajar meluncurkan rubrik, yaitu The New Sulsel. The New Sulsel ini adalah konsumsi kita semua, konsumsi masyarakat Sulawesi Selatan akan haus informasi dari sektor, semua sektor yang ada lengkap di buku ini. Untuk itu, saya harap ke depan buku ini dapat bermanfaat semua kalangan, baik masyarakat maupun pemerintahan, untuk bersama-sama membangun kota atau provinsi Sulawesi Selatan yang kita cintai, di bawah komando dari Bapak Profesor Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman. Tidak banyak yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas apresiasi selama ini terhadap Harian Fajar, kepercayaan terhadap Harian Fajar, karena Harian Fajar ini adalah milik kita semua. Bukan milik saya, bukan milik karyawan saya, tetapi milik kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.